Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, yang ni video sambungan part 35 ya. Sebelum ni kami ada buat review Toyota Wildfire dan Alphard. Okey, so yang mana belum tengok boleh tengok part 35. Okey, yang ni video sambungan part 36. Okey. So kita ada Wildfire, Alphard dan Estima dan Alphard lama. Semua ni saya akan iklan, saya akan bagi tahu harga terus terang eh. Tak ada sorok-sorok apa, harga semua kita akan bagi tahu. Kalau rasa ngam, minat, boleh datang beli. Kalau rasa mahal, tak ada masalah, boleh tengok video yang akan datang. Mesti ada yang harga special offer. Okey, so kali ni kita akan pecahkan harga untuk Toyota Wildfire WTE 8822. Okey, yang ni Toyota Wildfire tahun 2008, register 2010. Kereta memang cantik ya, memang cantik. Dia datang dengan rim 18 inci. Sebab ada yang Wildfire rim 17, ada yang 18. Yang ni 18 lah. Okay. So yang ni dia datang dengan siap cover tepi ni. Okay. Kalau low spec memang tak ada ya. Okay. Dan lagi satu, warna ni memang limited sangat dah. Ha, selalu Wildfire putih, hitam, silver tu memang banyak. Ha, selalu putih, hitam eh. Kalau warna ni, nampak ya, warna ni warna purple, hitam purple. Okey, yang ni hanya untuk Wildfire saja. Warna ni, warna ni memang limited sangat. Masa recon dulu, kalau warna putih, warna hitam, harga biasa. Untuk nak dapatkan warna ni saja kena bayar ekstra lagi RM5,000 untuk nak dapatkan warna ni. Memang jarang eh, memang susah nak dapat warna ni. So kita ada dua ya warna ni. Ada yang minat warna ni, ada yang tak minat warna ni. Okey, harga yang kita nak jual RM89,000. Untuk customer YouTube, kita pecahkan harga RM69,900. Termasuk Puspacom dan tukar nama. Okey. So kita tengok lampu dia masih cun, tak ada crack. Tayar pun tayar Michelin, bunga tebal. Okey, kita tengok bahagian dalaman. Dalaman seat leather original. Okey, nampak ya, seat belakang pun okey. So nampak ya dia punya benang ni. Ah, masih cantik eh. Macam baru lagi. Okey, yang ni dia datang dengan dua sunroof dan home theater system. Nampak tak speaker ni? Satu, dua, tiga, empat. Okey, kat situ ujung lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, kat sini 1, 10, 11, belakang, 2 kat belakang, 12, 13, tepi 14, 15, tak silap saya 17 atau 18 speaker ada. Home theater system. Kalau kita tengok movie memang puas hati eh, memang puas hati. Okay, so player pun dia dah tukar, screen besar. Okey, yang ni 7 seater eh. Seat masih cantik. Dalaman memang cantik kemas. Cun ke tak cun? Okey, kita tengok power door dia. Okey, power door okey, tak ada sangkut. Seat belakang pun masih cantik. Okey. So nampak ya, kalau kita nak tidur
Kita boleh naikkan benda ni, boleh tidur dengan selesa. So belakang pun sunroof ni bukan wayang lah. Yang ni bukan moonroof, yang ni boleh buka lah. Boleh buka habis. So dekat sini pun ada screen. Yang mana ada anak ramai memang sesuai sangat dah. Boleh beli Toyota Wildfire dengan harga RM69,900. Okay. Yang ni warna hitam. So kalau kita tumpah air ke apa-apa ke, tak nampak sangat dah. Dia warna gelap, tak nampak kotor. Okay. So door trim pun masih cantik. So kita tengok bahagian belakang. Okay, bahagian belakang pun masih kemas cantik. Dan dia ada full body kit. Nampak ya? Body kit semua ada ya. Yang sebelah tu tak ada body kit untuk belakang. Untuk tepi ada cover. Untuk belakang tak ada. Okay. So kereta ni cuma ada kekurangan sikit. So nampak ya lampu dia. Dia bukan crack tapi dia macam dalam dia macam ada pecah-pecah sikit lah. Tapi memang tak masuk air ya. Okay, itu saja. Sebab yang ni plastik memang macam tu. So macam mana? Harga ni okey ke tak okey? Bagi saya memang harga ni puas hati ya. Harga ni memang murah. Okey, CC untuk kereta ni 3.5 liter ya. Masa baru, masa recon. Kalau 3.5 liter, harga dia 300 ya. Masa recon 300K ya. Kalau 2.4, 200 lebih saja. Tapi bila time second, yang 2.4 ni harga dia lagi mahal. Sebab harga rotek saja. Itu saja. Okey, dari segi maintenance sama saja. 3.5 ni senang lagi jaga. Minyak pun jimat dia. Ramai yang cakap 3.5 ni minyak dia kuat. Tak ya, memang tak. Saya pernah pakai Wildfire 3.5, memang minyak dia memang jimat. Yang mana pakai cuba komen dekat bawah. Yang mana pernah pakai Wildfire 3.5, cuba komen dekat bawah, minyak dia kuat ke jimat? Memang jimat sangat. Okey, yang ni pun jimat. Yang hitam ni pun memang minyak dia sangat jimat. Okey, Wildfire ni saya dah bagi tahu harga. Okey, sebelum ni saya ada buat review kereta ni. Nombor plate WC451W. Sekarang rim dah tukar. Rim ni cantik ke tak cantik? Dia nampak lagi garang. Memang betul-betul nampak lagi garang. Nampak lagi mafia. Okey, kalau tak minat rim ni, kalau nak rim sebelah tu pun boleh. Kami boleh tukar. Tak ada charge, tak ada tambah duit. Tak ya? Okey, so yang ni Toyota Alphard tahun 2008, register 2009. Okey. Dua-dua ni 2008. Okey, sebelum ni kami ada jual. Okey. Model yang sama macam ni 99K, 89K pun kami ada jual lah sebelum ni ah. Okey, kereta ni pun kami boleh jual 89, memang boleh jual. Tapi untuk customer YouTube yang mana dah subscribe channel kami, okey, boleh dapat harga special offer. Memang special lah. Boleh cari satu Malaysia pun memang takkan dapat dengan harga macam ni. Okey, yang ni Alphard 2008, register 2009. Spek model lista, body part model lista, grill model lista. Grill ni mahal lah. Nampak je biasa tapi mahal. Okey. So yang ni spek paling tinggi. Kalau Wildfire orang panggil VL Edition. Okey, yang ni spek VL Edition, paling tinggi punya spek. Okey, kita tengok ya beza dia. Okey. Yang ni nampak ya seat ni. Okey, sekarang kita tengok seat dia. Yang mana lagi mewah?
Yang mana lagi cantik? Ah, ini seat pilot seat. Okey, harga dekat kedai RM 89,000. Hari tu last kita bagi 79,000. Sekarang kita pecahkan, memang pecah. Kita jual RM 69,999. Siapa nak datang cepat. Datang cepat ya. Seat macam baru. Okey, bahagian bawah bumbung pun masih cantik. Yang ni pun sama, ada home theater system. Okey, ada dua sunroof, tapi yang ni kelebihan dia ada pilot seat. Seat ni bukan murah ya, seat ni memang mahal eh. Okey, lagi satu, yang ni dia ada power boot. Nampak ya? Kita tekan. Okey. Nampak tak? Ada power boot. Yang sebelah ni tak ada power boot. Ya, yeah? Tak ada power boot, tak ada pilot seat. Harga sama. Sebenarnya Alphard ni saya boleh jual lagi tinggi. Tapi saya tak nak. Okey. Saya memang tak nak. Saya bagi special offer untuk customer YouTube saja. Kalau tengok video ni, cepat-cepat datang. Jangan tunggu, jangan fikir, jangan fikir nak ambil bulan depan ke. Memang tak dapat dah. Sebab yang ni kita nak clear stock, kita nak pecahkan harga, kita nak tolong rakyat. Memang murah. Okay, so kalau rasa berbaloi, kalau rasa kereta ni cantik, boleh datang kedai, boleh beli. Okay, so lagi satu saya nak bagi tahu, nampak ya, untuk yang spek yang paling tinggi, kira paling tinggi, dia ada chrome. Okey, seat passenger pun okey, boleh angkat ya, boleh angkat, tak ada masalah, semua jalan eh. Nampak tak, benda-benda macam ni selalunya rosak tapi semua okey. Okey, cuba tengok dekat ah. Yang ni semua manual. Nampak tak manual? Sebelah sini tak ada. Okey, ni semua manual. So dekat speaker ni pun tak ada chrome. So boleh pilih. Dekat kedai lain tak ada bagi tahu, saya bagi tahu terus terang ya. Yang mana rasa berbaloi? Bagi saya yang hitam ni memang murah sangat lah, memang murah sangat. Okey, CC 3.5 liter ya. Dua-dua ni CC 3.5 liter. Dua-dua ni harga sama. RM69,999, tapi yang ni RM69,900 saja. Okey. So dua-dua ni termasuk Puspacom, termasuk tukar nama. Tak ada charge lain. Okey, kalau nak beli kereta ni tapi nak sport rim Watson, boleh masuk. Nak beli Alphard, nak rim yang ni, boleh masuk. Dua ni boleh tukar, tak ada masalah. Okey, kalau tak minat 3.5, nak 2.4, saya ada. Okey, yang ni Toyota Wildfire tahun 2010, register 2015. Kira 2015 baru dia masuk Malaysia. Okey, masuk recon. So kereta ni memang dalam keadaan baik, macam baru eh. Memang kalau saya bawa, saya dah try tadi, memang dia punya steering rack tak ada problem, absorber sedap, kereta memang macam baru. Cat pun masih original lagi. Okey, yang ni 2.4 je. Okey, bahagian luar kita dah tengok. Okey, sekarang kita tengok bahagian dalaman. Dia macam mana? Dalaman dia okey ke tak okey? Okey, yang ni spek ZP ya. Yeah. Okey, untuk spek ZP, kelebihan dia
Nampak ya? Inilah kelebihan dia. Dia ada box kat sini panjang eh. Memang panjang. So kat sini kita boleh buka. So ada tempat letak air. So nampak tak kat sini? So kita nak sejuk, boleh letak sejuk. Kita nak panas, hot, tekan hot. Kalau sejuk, okay, kat sini akan lampu warna biru. Nampak tak warna biru? Okay, so itu maknanya sejuk. Kalau merah ni, panas. Ha, benda ni bukan wayang ke tak ya. Memang jadi ya. Kalau kita letak air Coca-Cola ke apa ke, kalau tak sejuk, memang sejuk lah. Memang sejuk sangat. Benda ni bukan murah lah. Okay, yang mana pandai bahasa Jepun, boleh baca. Apa yang ditulis ni, boleh baca. Okay. Nampak tak? Dah baca tak? Ha. So, boleh baca benda ni. Okay, benda ni bukan semua Wildfire ataupun Alphard ada ya. Dia memang susah nak cari kalau ada. Yang original memang susah. Okay, ni satu kelebihan dekat Wildfire ni ada. So, yang mana nak beli Wildfire boleh cari di USKA lain ataupun di tempat lain yang ada box macam ni. Yang 2.4. Kalau 3.5 senang boleh dapat. Kalau untuk 2.4 memang susah sangat. Yang original ada box macam ni. Dan lagi satu yang ni ada power boot. Okay. So yang ni memang original ada power boot dah. Bukan kita pasang. So nampak ya. So kita tekan. Kita tengok power boot dia okay ke tak okay. Power boot okey, tak ada masalah. Okey, kita tutup balik. Semua okey. So kita test power door. Power door pun tak ada sangkut, tak ada masalah. Okey, kita test power door sebelah sini. Ingat dia yang mana nak beli Wildfire, Alphard, datang kedai. Jangan terburu-buru test kereta cepat-cepat. Jangan ya. Datang, duduk, test power door, test aircon, test enjin dia macam mana. Okay. So lagi satu tengok dashboard dia ya. Boleh tengok ya dengan mata sendiri. Dashboard dia masih cantik ya. Memang cantik sangat-sangat. Okey. Lepas ni saya akan tunjuk dashboard Alphard yang warna biru. Tengok macam mana conditionnya. Yang ni memang cun habis lah. Lagi satu nampak ya, selalunya Wildfire Alphard untuk 2008-2009 yang ni dia warna merun. Yang ni untuk 2010 yang spek ZP warna coklat. Yang mana lagi cun? Saya rasa yang ni lagi cantik. Okey. So kita tengok dia punya player. Okay, yang ni player dah tukar. Owner cakap dia buat 2000 lebih. Tapi sebenarnya yang ni 1000 lebih saja. Okay, so kita letak R. Nampak ya? Dia reverse 360. So memang depan, belakang, tepi semua ada kamera. Kamera HD ya. Okey, kita letak D. Nampak ya, kamera depan. Okey. So lagi satu, saya buka lampu signal sebelah kiri. Kamera sebelah kiri. Nampak ya, ni Alphard biru. Alphard biru. Memang semua auto eh. Okey. So saya tutup lampu signal, dia straight. So saya buka lampu signal sebelah kanan, dia akan tunjuk sebelah kanan. So nampak ya, ada Wildfire, ada Wildfire. So yang mana rasa Wildfire ni memang besar, susah nak parking, memang betul lah. Yang kalau dah biasa tu okey, tak ada masalah. Yang mana baru beli Wildfire ataupun Alphard,
susah nak parking, baik pasang kamera macam ni. Okey, sekarang tak silap saya 1000 lebih, 1000 lebih je. Okey. Tapi yang ni tak payah, tak payah pasang, dah siap dah. Semua dah siap. Okey, lagi satu kereta ni minyak enjin, minyak gearbox semua saya dah repair. Kami tukar ya, kami used car yang tukar. So kereta ni memang beli terus pakai saja. Okey, harga yang kita nak jual RM99,000. Memang dah murah eh. Sebab yang ni tahun 2010-2015. Okey, untuk customer YouTube, mesti kita akan bagi harga pecah ya. Kita bagi RM89,900. Harga murah eh, memang murah. Okey. So untuk 2010 dia punya seat pun hitam merah ya. Nampak ya. Ha, untuk 2008 memang tak ada seat macam ni. Okey. Bahagian depan kita dah tengok memang tak ada masalah. So seat pun boleh nampak ya. Memang tak ada koyak. Okey, masih cantik ya. Dia punya door trim pun macam baru lagi. Kereta ni memang dalaman macam baru. Kalau kita bawa, kita test drive pun memang sedap sangat dah. Tak ada masalah pun. Okey, tengok bahagian bumbung. Memang owner betul-betul jaga ya kereta ni. Okey, screen pun dia dah tukar. Dan lagi satu yang ni dia ada. Letak barang pun boleh ya. Ha, memang kalau Wildfire 2008 memang tak ada ya. Okey, kita tengok carpet dia, carpet original macam mana, cantik kemas eh. Owner betul-betul jaga kereta ni. Memang jaga. Okey, so macam mana kereta ni, cantik ke tak? Okey, bagi saya kereta ni memang saya bagi tahu secara jujur, kereta ni yang mana ada bajet RM89,900 memang tak rugi ya beli ya. Memang tak rugi. Jujur saya bagi tahu. Ini condition lah. Kurang cantik eh. Memang kurang cantik. Sebab yang ni harga RM69,900 memang kita jual rugi. Kita tengok condition dia apa yang kurang cantik. Enjin tak ada masalah eh. Enjin okey, gearbox okey. Cuma masalah dia barang-barang aksesori memang low spec guys. Spec paling rendah. Betul-betul rendah. So nampak ya, dia punya steering kosong saja. Yang tadi tu ada juga yang bentuk macam kayu tu. Yang ni memang kosong. So warna seat pun warna cerah. Okay, dia tak ada sunroof, tak ada moonroof, tak ada home theater, tak ada screen, apa pun tak ada. Ah, tapi ada power door, seat 8 seater. Nampak tak seat dia seat biasa. Okey, yang mana ada anak ramai boleh beli 8 seater. Ah, tapi dalaman cantik. Cuma kekurangan dia dashboard satu dan lagi satu kita tengok body dia cat okey tak. So nampak ya. Ada kesan calar halus-halus ni. Lagi itu sajalah saya rasa calar dia. Kalau nak Alphard bawah 50k model macam ni memang tak ada lah. Memang tak ada. Wildfire bawah 50k memang tak ada lah. Ni saya jual ni memang murah. Kalau nak Alphard bawah 50k ada. Yang ni saja model lama. Okey, yang mana ada bajet 50k Toyota Alphard plate JUD 849. Yang ni facelift eh, bukan first model. Okey, yang ni facelift tahun 2006, register 2010. Harga RM49,900. Kereta cantik ya. Okey. Memang cantik. Okey, yang ni Toyota Alphard. So harga boleh tengok ya. Harga 69, last 59. Saya pecah eh, pecahkan harga RM49,900. Kita tengok bahagian dalaman, cantik ke tak cantik. Tengok bahagian dalam eh.
Walaupun tahun lama tapi cantik yo. Sebab Alphard model ni memang tahan lasak. Memang tahan lasak. Kita tengok dashboard dia. Okey, memang tak ada anti crash lah. Memang takkan calar punya. Okey, steering dia pun cantik. Dia ada dua power door eh. Power door pun tak ada masalah. Okey. Dalaman memang cantik, 8 seater eh. Okey, Alphard ni seat boleh pusing je. Seat boleh pusing. Seat tengah ni boleh pusing. Okey, so Wildfire Alphard kami dah settle. Okey. So, yang mana nak MPV yang tak nak besar sangat, yang nak kecil sikit, boleh ambil Toyota Estima ya. Yang ni Eras ya. Original Eras premium spec, lagi satu yang ni original facelift. Ya, original facelift tahun 2009 masuk Malaysia 2013. Kereta memang cantik. Okey, yang ni condition sama macam yang plate WB ya. Okey, so kita tengok cat dia memang hitam ya. Hitam tu premium. Okey. Memang kilas sangat dah. Tengok dia punya rim eh. Tengok pun takut. Kilas sangat. Okey. Harga yang kita nak jual RM89,000. Untuk customer YouTube kita bagi RM79,900. Termasuk Puspacom dan tukar nama. Estima ni memang cantik. Lagi satu sekarang Estima dah tak keluar. So harga dia slow-slow tengah naik ya. Okay. Kalau yang facelift yang jenis lampu tajam. Nampak ya lampu dia. Okay. Lampu dia tajam. Memang market sekarang atas 70K, 80K, 90K ya. Ada yang jual sampai 100 pun ada. Yang ni memang cantik ya. Jangan cakap saya jual mahal lah. Yang ni memang murah. Mesti ada yang komen. Sekarang Estima dah boleh dapat bawah 50K. Memang boleh ni. Ni saya jual RM49,900. Chassis model sama saja. Cuma yang ni facelift. Okay, kalau facelift ni lampu belakang lain, lampu depan lain, bumper depan lain, grill depan lain, dalaman dia pun lain. Tapi chassis sama. Kalau nak murah, boleh ambil yang tu. RM49,000. Condition tak sama lah. Yang ni condition memang kurang sangat dah. Bukan kurang sikit, kurang sangat dah. So boleh nampak ya. Cermin ada crack. Okay. So aircon dia kurang sejuk. Tayar kurang cun. Body ada calar. Tapi boleh beli, boleh jual. Sebab Estima yang bawah 50K susah nak dapat yang 2.4. Boleh cari dekat Muda ataupun Carlis. Ada ke Toyota Estima yang bawah 50K 2.4. Okey, yang mana tengok video ni saya belanja ya. Okey, doakan saya murah rezeki. Okey, insyaAllah saya dapat rezeki saya akan tolong. Okey, so harga special offer ya. Nampak ya terang-terang dah tulis special offer. Okey, RM49,99. Screenshot dah, screenshot, screenshot, screenshot. Saya bagi RM2,000 diskon. Okey, RM2,000 diskon. So, RM47,999. Tak apa, RM99 tu pun tayar bayar. Saya bagi diskon RM3,000 terus. Siapa nak RM3,000 diskon? Kereta ni saya bagi tahu eh, boleh jual lah. 50 lebih boleh jual. Tak ada masalah. Tapi nak cantik terus ambil yang ni. Yang ni memang cantik, puas hati. Okey, yang ni dalaman warna gelap eh, nampak ya. Dia punya seat hitam, steering hitam, dashboard pun warna gelap. Okey, warna gelap ni warna mahal eh. Okey, kalau yang 2006, 2007, 2008 dia warna cerah. Okey. Kalau 2013, 14 ada yang warna cerah, ada yang warna gelap. Kalau boleh ambil yang gelap. Gelap ni dia lagi mahal. Okey, so kita tengok bahagian belakang. Okey, yang ni seat leather 7 seater. Memang cantik yo. Memang cantik. Yang ni Hyundai Starex memang cantik. 12 orang boleh naik yo, 12 orang boleh naik.
harga RM49,900. Okey, itu saja saya buat video. Okey, so yang mana nak datang kedai, nak test drive, boleh WhatsApp nombor di bawah ataupun nombor saya 0172737877. Okey. Assalamualaikum.